Serpihan kaca ini berserakan akibat peristiwa penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Kaca di kantor ini pecah akibat tembakan peluru. Setidaknya ada 2 tembakan yang diarahkan ke pintu kaca gedung MUI. Ya, orang datang turun dari travel tadi katanya ya. Terus menyatakan bahwa dia ingin ketemu sama staff. Dan staffnya disebutnya nama Pak Bambal. Pak Bambal ini tugas di sini, menerima tamu di sini nih. Mungkin sudah ketemu ya. Tapi saya dengar dia ingin ketemu sama ketua MUI ya. Tak lama setelah peristiwa penembakan terjadi, 1 orang pelaku berhasil dibekuk kepolisian. Pelaku dinyatakan tewas. Pemilihannya apa? Kemudian siapa? Namanya siapa? Bandal ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan mengeluarkan senjata. Senjata tidak ada pikiran-pikiran kondisi buruk atau ekonomi kecil ya. Tidak ada tabung gas kecil. Nah ini boleh dikatakan biasanya disebut dengan air soft gun. 2 orang karyawan MUI dilaporkan terluka dalam peristiwa penembakan. 1 orang terkena pecahan kaca, 1 orang terkena peluru. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian perkara. Tim Liputan BeUniverse.